Ya, sambil nunggu mie ayamnya datang, boleh bapaknya lagi. Oh, mau mantap ini. Isinya banyak. Oke, guys. Gimana, guys? Lihat. Ya, ya. Ada cakarnya. Mie-nya sangat banyak. Lokasinya depan kecamatan. Depan kantor pos Godong. Ya. Ini kami dengan anak-anak sama Mbak Arwa sama mana dan pulang dari Padang Mbak Arwanya untuk makan mie ya kita nikmati ya kita. Oke sambil kalian melihat kami makan mau komen apa tak lupa kita sudah pesan nastar. Mbak Arwanya saya hello dong sama pemirsa. Mana Mbak Arwa? Mbak Arwa gak kelihatan sendiri Mbak Arwa? Mbak Arwa? Mbak Arwa jauh? Tadi ambil dulu, tari ini loh. Apa? Sambilnya mana sambil? Saya mau cedek-cedek sendiri ya. Sambilnya cedek kakak ya? Saya mau sambil sedek lah. Ini lo cedek langsung. Ini pas langsung. Ini mau masuk ke sini. Ini udah sambil rakosong ya. Ini api-api sambil tak. Kamu. Nah guys, kita mau nyoba sambil. Sambilnya ini kayaknya sambil apa ya? Ya lumayan. Gue ya? Soalnya sambil ya. Selamat makan. Buat lapar jangan lupa mampir ke depan kantor pos Godong. Sini ada mie ayam ceker. Malam ya guys, suasananya ramai karena di pinggir jalan ini. Jalan-jalan, camping, makan. Mas, lu gak sore ya, Mas? Jadi, kita makan, sambil ngeliat dan merekomendasikan kalian yang gak pergi mau makan. Mantap. Jadi rencananya pulang dari masjid, terus mampir cari mie ayam. Jadi, sebenarnya mie ayamnya mie ayam apa wajan cuma tadi sudah habis atau sekiranya mie ayam lagi yang banyak ketemu di sini.